Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Mantap sahabat semua, ini adalah satu sidang media daripada Yang Mulia Tengku Azlan Ibnu Almarhum Sultan Abu Bakar. Ya. Beliau adalah penaung Panji Malaysia, sebuah NGO kemanusiaan. Ya, dalam sidang media ini sebenarnya ya berkaitan dengan isu konflik di Gaza, tapi selepas itu ditanya ya berkaitan dengan kerajaan perpaduan, Perdana Menteri dan juga ya keadaan politik kita yang katanya politik hari ini ya semakin menggila, khususnya ya apa yang sedang dilakukan oleh pihak pembangkang yang tidak habis-habis ya untuk mau menebuk atap, merampas, menjatuhkan dan sebagainya. Tidak lari juga ya dengan kenyataan-kenyataan berbau fitnah ya daripada cyber trooper pihak pembangkang sahabat semua. Jadi menarik ya untuk kita dengar ya pendirian beliau, walaupun beliau tidak menyatakan ya terlibat secara langsung dalam politik, tapi ini adalah satu kenyataan yang baik ya untuk kita dengar bersama. Jadi tanpa buang masa sahabat semua, mari kita tonton video ini. Palestin dah habis ya. Saya tak terlibat dengan cara langsung ya, politik. Pada saya politik yang berlaku sekarang pun politik gila ya sebenarnya. Ya? Pada saya yang berlaku sekarang, ya? Pada saya kepimpinan yang kita ada sangat kita ada sekarang perlu disokong oleh semua rakyat Malaysia. Ya? Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang pemimpin yang saya selalu boleh membawa satu era baru kepada negara Malaysia ini dan bagilah dia peluang untuk mentadbir negara ini dengan begitu baik betul ini, tapi juga adalah dia ada pihak-pihak yang tertentu yang tidak senang. Ya. Pada saya mudah saja, kita nak buat baik, tapi orang yang biasa tak buat tak baik tu tak senang yang orang nak buat baik. Pasal dia tahu itu menjejaskan apa kehidupan dia dalam segi material lah, keuntungan material, wang ringgit. Ya. Jadi ada dia pihak-pihak yang tertentu yang tak senang dengan apa yang telah nak dilakukan oleh Ahmad Berhormat dengan kabinetnya, dengan kerajaan yang ada pada hari ini untuk menghapuskan itu corruption di dalam negara kita. At all level of corruption. Jadi pada saya ada yang tak senang. Sama ada orang politik atau orang yang terbabit ni mungkin dalam beberapa jabatan. Tak begitu senang dengan kepimpinan yang ada pada hari ini. Pada saya, kita sebagai rakyat di Malaysia ini, kita perlu menyokong usaha yang telah dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Okey. Terima kasih ya. Okey. Okey, sila. Balik pada saya, story saya tadi. Macam mana tentu tengok sini, negara paling dekat saya punya Israel, Israel Arab Saudi. Dalam isu membawa Israel pakai ICJ ni. Saya punya macam Arab Saudi lah. Paling macam paling negara paling dekat lah. Ini negara paling dekat itu untuk harta bantuan. Tapi still masih banyak kebun lubuh lagi. Saya tak nak campur tangan dalam urusan negara mereka, negara mereka, apakah pemikiran mereka terhadap apa yang berlaku di Gaza. Ya? Dan saya tidak menyebutkan siapa yang betul, siapa yang tak betul. Ya? Maksud saya, kita sebagai kita orang Islam ya, di Malaysia ini, kita amat sensitif dengan apa yang berlaku pada macam saya sebut tadi tentang humanity, peri kemanusiaan lah. Jadi pada saya hanya boleh takap dengan cakap setakat kita Malaysia. Saya tak nak menyentuh tentang negara orang lain. Itu pandangan mereka. Itu bukan kerja kita dan bukan kerja saya. Jadi pada saya, apa yang saya nak terangkan di sini sebagai penaung kepada Panji, apa usaha yang Panji boleh lakukan untuk menjedahkan seluruh umat Islam dan dunia tentang perkataan humanity. Pada saya, humanity ini adalah sesuatu yang pada saya perlu diambil berat, sensitif kepada kita sebagai seorang manusia. Kita memandangkan apa telah berlaku kepada anak-anak di Palestin dan juga antara
isteri-isteri mereka dan juga lelaki yang telah terbunuh, orang yang tidak berdosa. 24,000 bukan angka yang kecil, tapi angka yang besar. Kadang-kadang. Soal Saudi itu, itu dia punya pasal pada saya. Itu lantak dia lah. Pada saya, itu saya tak tahu bagaimana dengan saya dan kita. Hanya kita ni, sebagai orang Islam di sini, alhamdulillah kita boleh rasa bangga juga apa yang telah dilakukan oleh pihak apa, Afrika Selatan, dan kita sebagai rakyat Malaysia sentiasa menyokong dan apa, pihak Palestin. Tanya. Mungkin soalan dari saya, saya bisa berikan saya melihat negara semua malukan Afrika Maghrani dalam contoh yang masih Palestin. Saya Malaysia tak hanya bercakap secara konsep, action tak kita dapat sempur dengan apa yang sepatutnya Malaysia buat. Buat jangan cakap je, jangan hanya berhimpun saja, bertindak sebagaimana Afrika buat di mahkamah atau antarabangsa. Ya, kemungkinan itu semua terfikir oleh pimpinan Malaysia, sudah terfikir oleh pimpinan Malaysia. Jadi saya tidak nak menjalui apa yang difikir oleh kita punya kerajaan pada hari ini. Jadi tak, pada saya tak adil lah kalau saya nak menyebut sesuatu. Saya bukan dalam kerajaan atau apa, saya sebagai orang luar. Tapi saya rasa sudah tentunya telah difikir oleh pimpinan kita apa selepas menengok apa yang telah ditindak, tindakan yang telah dibuat oleh itu. Tapi saya diberitahu semalam Yamat Bomat telah menyuarakan sedikit bahawasanya kita bersetuju dan tetap bersama dengan apa apa yang dilakukan oleh Republik apa, Afrika Selatan. Kemungkinan ada perkara-perkara yang lain akan dilakukan. Jadi saya tidak mendahului lah, tak nak mendahului. Kita serah kepada kepimpinan kita. Macam Malaysia, hampir dia tu masyarakat Malaysia boleh dikatakan berjaya boikot walaupun diancam dihubung dengan perkenalkan dunia. Kita mungkin boleh penyeru rakyat Malaysia untuk mengatakan yang sama supaya mendesak kerajaan cepat ketindakan itu. Kalau tak, sampai bila tak selesai? Berapa ramai anak-anak mati, wanita mati, misalnya orang awam yang tak saya rasa saya setuju apa yang apa disuarakan oleh saudara dan itu. Tetapi macam saya kata tadi, kita tak boleh mendahului kepimpinan kita di negara kita ni, kerana kita kena, sudah tentunya saya rasa ada mereka kena ada perancangan mereka. Jadi tak patut saya tu mendahului untuk mengatakan sesuatu apakah tindakan. Tapi pada saya kata di awal tadi sebelum adik datang, Panji boleh membuat sesuatu yang mana kita merasakan boleh buat satu desakan atau apa cara yang apa yang lebih orang kata agresif untuk kita apa itu kan Panji ini menampil ke hadapan untuk membuat satu pembelaan terhadap itu kemanusiaan itu sendiri. Tadi kita perlu kena ada brainstorm sikit lah. Jadi pada saya ini sesuatu yang saya rasa Panji boleh buat luar biasa sikit pada sesuatu yang badan yang lain atau NGO yang lain. Itu kita mengambil Palestin ni sebagai satu contoh yang mana Panji boleh memainkan peranan dalam negara ini dan kemungkinan juga berhadapan dengan kerajaan kita sendiri untuk membantu kerajaan kita untuk melaksanakan sesuatu demi masa depan apa Palestin, itu memberi cadangan untuk masa depan Palestin. Apakah mekanisme untuk mendapatkan satu apa keadaan yang aman di sebelah
Gaza. Saya tak nak cakap pasal negara itu, tapi pada saya setuju. Saya setuju bahasanya macam saya kata tadi, Malaysia boleh main peranannya. Selama ini pun Malaysia, kalau tak silap saya, di zaman Tun Mahathir dulu pun kita sentiasa bersimpati dengan pihak Palestin. All the way, kata saya. Malaysia telah menunjuk kepada dunia. Kita ada dulu, ingat dulu media tu apa? Nelson Mandela, apa semua tu datang, waktu we talk about freedom, apa semua ni. Bukan saja di Palestin. Bahkan kita berbaik-baik dengan negara mana yang ditindas oleh pihak yang, yang tertentu. Di zaman apartheid dulu pun, Malaysia ada main peranan juga di situ. Daripada saya, Malaysia tidak ketinggalan dengan perkara-perkara seumpama ini. Kalau ini pun YC Anwar dah... Ya, ya. Tapi kalau dia bercakap sesuatu pun, bagi pihak tak ada, tak ada. Sana negara Arab tak ada respon, apa boleh buat kan? Ini masalah. Kita hanya boleh bercakap tentang Malaysia je lah. Dan kita sekarang memang sanjung tinggi lah apa yang dilakukan oleh pihak apa? Afrika Selatan. Mana berani kan? Saya tengok, saya mengikuti dia punya punya itu hari tu kan? Yang dua hari tu. All the way saya ikut. Masa penyampaian oleh dia punya lawyer. Memang hebat lah. Ya? Sebab Malaysia terikat dengan anggota yang dalam 6 dengan berjuali itu, mereka sebab itu Malaysia tak boleh melihat macam terbatas lah tindakan hanya di suara dia sebab itu itu saya tak susah nak saya pasal kita tak duduk dalam kerajaan dan saya tak pernah jadi menteri luar pun lagipun itu sudah tentu ada satu apa understanding ya, satu kesepahaman tentang apa sebagian macam apa yang non-align punya satu negara. Jadi pada saya itu kita serah pada kepimpinan negara lah, dia lebih tahu pada saya sudah tentunya, lebih tahu banyak lagi apa yang berlaku daripada saya ataupun kita semua ni pasal dia pemimpin kan, dia sudah tentu lebih tahu pada kita. Ini Panji sini akan membuat pendekatan yang lain dengan pemandian video. InsyaAllah pada saya boleh bagi saya sesuatu, macam saya baru cakap tadi, mengusyorkan sesuatu cadangan mungkin kepada kerajaan kita. Apa salahnya pada saya kalau kita boleh membantu kerajaan kita untuk mungkin ada sesuatu yang dia orang tak terfikir, tapi apabila kita menyuarakan ini mungkin dia terfikir dan boleh dia kemukakan kepada pihak-pihak yang yang sepatutnya. Tengku, cadangan tu dibuat bila? Saya kena berbincang dengan pihak yang Panji lah. Dulu saya ni sebagai apa, noun saja, cuma apa yang idea contohnya. Tapi saya tak nak kemukakan sekarang lah, pasal kita kena betul-betul halusi benda-benda semua ni. Pasal benda ni boleh jadi sensitif. Malaysia ni negara kecil, kita ni terlalu kecil dan ekonomi kita pun kecil kalau bandingkan dengan negara besar. Jadi kita pun tak nak juga melakukan sesuatu yang yang boleh merugikan negara kita. Malaysia dengan Yaman tak jauh beza. Dengan kata Yaman agak agresif. Malaysia pun dia macam orang tengah. Ya, ya. Ya, tapi kita mesti ingat juga kita ni multiracial. Yemen tu tidak. Kita kena ikut juga tengok juga keadaan di negara kita dengan Yemen tu amat berbeza. Ya. Lagipun kalau nak bandingkan Yemen dengan Malaysia ni dari segi kemajuan, setakat hari ni rasa saya kita lebih apa? Itulah dan kita macam Yemen tu dia dah lama duduk apa
ada perang saudara tu semua sana kan. Jadi kita tak tahu senario dia macam mana, atau politik dia. Yang kita tahu, kita tak nak melakukan sesuatu boleh merugikan Malaysia kita. Kita tak nak juga. Macam saya kata tadi, we are a small country. Kita boleh buat setekat yang kita mampu. Terbaik sahabat-sahabat semua. Ha, itu dia kenyataan Yang Mulia Tengku Azlan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar ya, sebagai penaung Panji. Dan saya tertarik dengan apa yang dikatakan bahawa hari ini politik semakin menggila, khususnya kepada geng-geng pembangkang yang tidak dapat menerima kenyataan bahawa mereka adalah pembangkang kini. Tidak habis-habis dengan fitnah, berita palsu, ya. Tidak tahu lagi lah apa yang dikatakan. Nah, poinnya sahabat semua, Tengku Azlan mengatakan, marilah sokong kerajaan perpaduan dan beri peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana dia adalah seorang individu yang mampu membawa negara kita ke arah yang lebih baik. Adakah anda setuju atau tidak? Anda berikan komen pandangan anda dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sampai di sini saja izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, dua tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tubuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nepot Channel. Sekarang kita berjumpa lagi. Bye-bye.